Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Insya-Allah hari ini kita nak share berkaitan dengan empat jenis kawan. Mengikut pandangan ulama kita, tuan-tuan, pandangan yang pertama ataupun golongan yang pertama, kawan ini diumpamakan seperti makanan yang berkhasiat. Bila makanan yang berkhasiat, kita sangat perlukan dia untuk kehidupan kita. Jadi sahabat ataupun kawan yang pertama adalah kawan yang memang kita sentiasa perlukan dia. Istilah yang lain ataupun lebih islaminya, kawan syurga. Kawan akhirat, hashtag til jannah, tuan-tuan. Ini kepanggil sahabat sampai syurga. Yang kita yang tak berapa nak baik sangat, tiba-tiba jadi baik. Duduk dengan dia je, tiba-tiba solat berjemaah. Duduk dengan dia, tiba-tiba tak berani nak membawang, nak mengumpat. Jenis yang kedua, kata ulama, adalah sahabat yang dikategorikan ataupun diumpamakan seperti kawan macam ubat ini. Ubat ini macam mana? Ubat kita perlukan dia atau tak? Kita perlukan dia, tuan-tuan. Tapi kita tak sentiasa perlukan ubat. Kita perlukan bila kita ada penyakit dan masalah kesihatan dan sebagainya. Sama juga dalam konteks kawan ini, kita perlukan kawan ini di masa-masa yang tertentu. Kita sedang stres, kita terus teringat ada seorang sahabat kita ni, dia kerjanya senyum aja, kan? Dalam hidup dia, asal stres dia senyum. Jadi kita bila kita stres, kita pergi jumpa dia sebab dia ubat stres kita. Contoh. Jenis yang ketiga, tuan-tuan, umpan mati Allah, kawan ataupun sahabat yang diumpamakan seperti penyakit. Dia dah start masuk yang tak bagus ni. Kita nak tak penyakit? Tak ada orang nak penyakit, tuan-tuan, betul eh? Kita semua nak sihat. Jadi sahabat yang ketiga ini, dia seolah-olah membawa penyakit kepada kita. Maksudnya dia memberi masalah kepada kita, ajak kita mungkin buat benda yang tak bagus. So bila duduk dengan dia ni, kita terdorong nak buat benda-benda yang tak elok. Bila dah berada dengan dia je, dia nak membawang. Selama ni tak reti membawang, kan? Duduk dengan dia ni, main PUBG tak berhenti, contoh. So macam mana boleh kawan tak dengan dia? Kesianlah kat dia, tak ada orang nak kawan, kan? Lagi-lagi kalau kita yang penyakit tu, jenuh, tuan-tuan, tak ada orang kawan dengan kita. Kata ulama, boleh berkawan dengan dia. Tiada masalah kalau ada kawan yang umpama penyakit ini, tapi dengan syarat yakin yang kita ini adalah ubat untuk dia. Dan terakhir, golongan yang keempat, kata ulama kita, adalah golongan sahabat atau kawan yang diumpamakan seperti racun. Racun ni sifat dia membunuh, tuan-tuan. Jadi kawan yang terakhir ini, kawan kata ulama kita yang sepatutnya dihindari terus dalam hidup kita, diumpamakan kawan yang ajak kita ke arah kejahatan, atau lebih bahasa islamiknya, bahasa agamanya, yang mengajak kita ke arah kebatilan dan ingkar perintah Allah. Dia akan bunuh kita walaupun sesedap mana, seelok mana pun dia. Apa kita boleh buat, tuan-tuan? Yang pertama, kita kena tengok diri kita. Kita kawan yang mana? Adakah kita kawan yang pertama yang diumpamakan sahabat syurga? Subhanallah, hebat kalau dapat yang ini. Ataupun paling kurang kita sahabat yang kedua. Tak boleh sentiasa jadi ubat pun, kadang-kadang pun tak apalah, tuan-tuan, kan? Yang ketiga, sahabat yang penyakit. Saya kira kita mungkin ada juga jadi sahabat yang penyakit sebab kita tak sempurna. Dan yang keempat, kita tak nak jadi sahabat yang keempat, itu sahabat yang racun. Benda yang kedua kita boleh buat, selain kita check diri kita, checklist kawan-kawan dan follower kita, kan? Make sure kalau kita di level yang biasa-biasa, kita kena adalah kawan-kawan yang luar biasa. Kalau kita tak ada langsung yang sahabat pertama tadi, make sure kita ada rakan ataupun sahabat til jannah tu. At least bolehlah bantu kita cover jadi baik sikit, kan? Upgrade sikit dari hari ke hari, sampai bila kita nak level yang sama, satu hari Allah akan jemput kita pulang, tuan-tuan. Jadi kata Nabi kita dalam satu hadis yang mafhumnya, sahabat adalah cerminan kita. Siapa yang kawan kita, bagaimana dia, sebenarnya itulah diri kita, tuan-tuan. Jadi empat jenis sahabat ataupun kawan yang kita kena hadam dan kita kena faham. Semoga satu hari nanti kita semua jadi sahabat hashtag til jannah, insyaAllah, tuan-tuan. Semoga bermanfaat, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.